ini sih, inovator maupun pencipta maupun produksi, pokoknya kau segala. Silakan mas. Ini Pak Ji ya. Ini dia yang terus EKDN-nya terkunci. Lapisan kita tidak ada. Tadi kan? Kenapa? Di sini aja. Hasil Pontianak. Kenapa? Karena untuk lulusan SMP dan sebagai lulusan dari dalam lapisan. Gasnya dimasukin. Terus lulusan saya kok bisa pertanyaan dari inovator karena aku inovator iya kan karakter saya jadi petani nelayan kenapa sih kalau SSI cuma kita mengurus TKDN bagi kita fabrikasi yang ada di Indonesia dan ekspor. Karena yang ini juga kita mendapat masukan daripada senior-senior bank baik di daerah maupun di pusat bagaimana pengamanan. Karena ini menjadi pilot project kebanggaan juga dan beberapa kemudian. Karena dari Kementerian Perindustrian kita sudah menjadi kita yang punya fabrikasi ini. Dari ESDM juga pilot project mereka juga karena mereka juga yang dulu pernah 2013 pilot project ini masih belum juga dari BSR juga satu-satunya produk lokal yang diangkat di akar rumput spontan itu keluarga katanya proses konversi biasa terlambat ya terlambat. Kita sudah siapkan lagi untuk LNG. Kami concern sekali terhadap pengembangan UMKM
dan sekarang ini kami orientasi bagaimana UMKM itu mencapai titik efisiensi, bukan mengejar harga akhir, tapi justru yang ke efisiensinya. Biaya kami menganggap bahwa UMKM itu di cost atau biayanya terlalu besar. Dengan teman-teman seperti ini, dengan peningkatan apa efisiensi sampai 80%, otomatis dengan harga yang tetap, tapi margin keuntungan para UMKM dan khususnya nelayan bisa semakin meningkat. Gitu. Terima kasih Pak Amin, penemu konverter gas ke mesin ya, gitu ya, dari bensin ke LPG, solar ke LPG. Menurut saya ini merupakan transformasi. Ya, transformasi saya kira searah dengan program pemerintah bagaimana menciptakan efisiensi agar supaya produktivitas semakin meningkat. Kalau di kita tuh namanya state of the technology, jadi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Jadi saya ucapkan selamat Pak Amin, semoga ini bisa memberikan warna positif buat Indonesia dan Kalimantan Barat. Jelas Kalimantan Barat. Saya sebagai wakil rakyat sangat mendukung program anak Kalimantan Barat, juga anak bangsa. Yang saya harapkan untuk kegiatan seperti ini mesti harus kita support mereka biar mereka lebih maju, karena mereka adalah bibit kita untuk bangsa ke depan. Sebagai bapaknya nelayan katanya, termasuk dari dinas kelautan dan perikanan provinsi, ada program ini karena ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Dengan berubah dari premium menjadi bahan bakar gas, mereka bisa mengantongin 80.000 seharinya, belum ditambah dengan hasil tangkapan. Jadi ini yang harus kita dorong. Terima kasih untuk Pak Amin. Jayalah Kalimantan Barat. Yes.